Qiyamul lail kita harus benar-benar memperhatikannya, jangan sampai bolong-bolong. Karena kalau qiyamul lail bolong, maka tidak masuk dalam hadis yang tadi saya sebutkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar dengan dorongan iman dan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, maka semua dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bolong satu tidak masuk dalam keumuman hadis ini. Karena hadisnya mengatakan qama ramadhan, melakukan salat qiyamul lail di bulan Ramadan. Ini menunjukkan semua. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ramadan, berarti satu bulan penuh. Kalau misalnya kita ketinggalan salat qiyamul lail di masjid, kita bisa lakukan di rumah. Baik. Dan kalau bisa kita salat qiyamul lailnya itu bersama jamaah sampai akhir.